السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran akhlak kami ambil dari kitab Taisyirul Kholak Fi Ilmil Akhlak yang ke-17 yang akan membahas Adabun Naum, Adab-Adab Tidur. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna dan komplit, sehingga segala aktivitas atau kegiatan manusia diatur oleh Islam, hingga hal mendasar seperti tidak tidur, makan, dan minum juga diatur Islam. Aturan tersebut bukanlah dibuat untuk menyulitkan umatnya, justru untuk mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitas termasuk makan dan minum serta tidur dan lain sebagainya. Tidur kerap dianggap sebagai kematian kecil yang terjadi pada manusia. Karena saat kita tidur, kita berada dalam keadaan tidak sadar mirip orang yang mati. Saat kita tidur Roh kita akan meninggalkan tubuh kita yang tengah terbaring di atas tempat tidur, yang membuat penasaran dan membuat orang bertanya-tanya adalah jika memang benar roh kita pergi saat kita tidur nyenyak, kemana ia akan pergi. Fenomena tidur ini telah dijelaskan lewat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Allahu yatawafal anfusahina mautiha Wallati lam tamutsfi manamiha Fayumsikullati qodho alaihal maut Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma Inna fi dhalika la ayatil yaqawmi yatafakkarun Allah memegang jiwa atau roh orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya dan memegang jiwa atau atau roh orang yang belum mati di waktu tidurnya maka ditahanlah jiwa atau roh orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan dilepaskan jiwa atau roh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Tepat sekali saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk membaca doa yang seolah menyiapkan mati saat menjelang tidur. Doanya Bismika Allahumma Bismika atau Bismikallahumma ahya wa amud. artinya dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Lantas saat terbangun kita diajarkan untuk membaca doa yang bermakna rasa syukur setelah dapat hidup kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidup setelah mati, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Manfaat istirahat dan tidur yang cukup, tidur itu adalah salah satu di antara nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Tidur tidak hanya menghilangkan rasa kantuk, tidur juga dapat memberikan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat yang diperoleh dari tidur bahkan sama pentingnya dengan penerapan pola makan sehat dan olahraga secara rutin. Istirahat dan tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain makan dan bernafas. Kebutuhan tidur setiap orang berbeda-beda. Ada yang cukup 6 jam, cukup 5 jam, namun Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur malam selama 7-9 jam setiap harinya. Apa saja manfaat dari tidur? Tubuh terasa lebih berenergi, tubuh terasa fit keesokan harinya, pegel-pegel, kesel-kesel, hilang HP. Selain itu, cukup tidur juga baik untuk menjaga fungsi otak Hal ini tentu akan membantu kamu lebih produktif, lebih fokus, dan lebih konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Manfaat yang kedua dari tidur, istirahat, dan tidur yang berkualitas juga dapat menyegarkan kembali pikiran dan suasana hati, sehingga kamu lebih siap menjalani aktivitas dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Dan kurang tidur dapat memiliki risiko lebih besar untuk mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Manfaat tidur yang ketiga yaitu memudahkan kamu mengingat hal-hal secara detail, tanpa istirahat dan tidur yang cukup. Kamu akan sulit fokus dalam menerima informasi baru, dan otak pun tidak memiliki cukup waktu untuk mengingat sesuatu dengan baik. Yang keempat, Manfaat dari tidur ialah meningkatkan daya tahan tubuh dengan imunitas yang kuat, tubuh mampu melawan berbagai infeksi kuman secara maksimal sehingga tidak mudah terserang penyakit. Selain meningkatkan imunitas, tidur menjadi waktu yang tepat untuk mencegah peradangan serta memperbaiki berbagai kerusakan jaringan akibat paparan radikal bebas sinar matahari dan polusi. Yang kelima, manfaat tidur yaitu kurang tidur dapat memiliki efek kesehatan yang berkaitan dengan metabolisme tubuh, dan salah satunya adalah peningkatan kadar gula darah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terkena diabetes. Manfaat yang keenam, tidur dan istirahat yang cukup juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kurang tidur bisa mengganggu keseimbangan hormon yang mengatur nafsu makan dalam tubuh. Dan yang ketujuh, manfaat tidur adalah dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Selain itu, tekanan darah juga menjadi lebih stabil karena jantung dan pembuluh darah dapat beristirahat selama kamu tidur. Itulah manfaat tidur. Wallahu a'lam. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan adab tidur. Jika kamu sudah sholat isya dan sudah makan malam, sudah sinau, tidak ada kegiatan lain yang penting, segeralah tidur. Mengapa? Karena setelah seharian tubuhmu kamu buat kegiatan, seperti belajar, jalan-jalan, main-main, bekerja, nonton TV, dan lain sebagainya, tentu tubuhmu lelah. Maka jasadmu butuh istirahat. Mobil setelah menempuh perjalanan jauh saja perlu diistirahatkan agar tidak cepat rusak. Begitu juga tubuhmu butuh istirahat agar kamu tetap sehat. Senang tidak kamu tetap sehat? Nah ya. Di samping itu, kalau kamu tidurnya tidak terlalu malam, kamu dapat bangun pagi-pagi untuk menunaikan sholat subuh. Kalau terlalu malam, misalnya jam 12 atau jam 1, apalagi jam 2, kamu akan berat bangun pagi-pagi. Kamu akan berat bangun subuh untuk sholat jamaah di masjid. Nah, kenapa kita kok harus bangun pagi-pagi? Kalau kamu mau bangun pagi-pagi, maka Allah akan memberkai waktumu dan Allah akan memberkai semua aktivitasmu. Karena orang yang mau bangun pagi-pagi didoakan oleh Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriyah. Allahumma barik li ummati fi Ya Allah berilah berkah untuk umatku di pagi harinya Maksudnya berilah berkah untuk umat Nabi Muhammad yang mau bangun pagi-pagi Nah wong jowo istilahnya tangi soi soi ki rezeki akeh Tapi itu maksudnya keberkahan Jadi orang yang yang mempunyai kebiasaan bangun pagi insya Allah waktu dan aktivitasnya akan penuh keberkahan. Nah, sebelum tidur, periksalah pintu-pintu rumahmu. Kalau masih belum kamu kunci, kuncilah demi keamanan. Kalau masih ada makanan yang besok dapat dibuat makan, simpanlah di lemari tempat menyimpan makanan. Kalau di meja tutuplah makanan tersebut biar tidak dijilati tikus, tidak dijilati kucing atau cecak dan hewan-hewan yang suka uh, berkentayangan di malam hari. Dan jangan lupa matikan listrik yang tidak terpakai, kontrol keran air, kan iman-iman kalau semalam airnya mengalir terus. Setelahnya itu semua, ini kita masuk pada adab-adab tidur. Adab-adab tidur itu banyak antara lain, kalau bisa kamu wudhu. Ya misalnya ndak wudhu terus geledak tidur ndak apa-apa, tapi sebaiknya wudhu. Dan tidur dalam keadaan bersih, kakinya dicuci. Mengapa? Karena wudhu dan bersih adalah merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Dan setan sangat benci dengan orang yang punya wudhu tidurnya. Selain itu, wudhu dapat memotivasi seseorang untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian, pakailah Nah, kalau tidur, pakailah pakaian tidur yang longgar seperti piyama, sarung, kaos yang longgar, dan lain-lainnya. Pokoknya yang longgar-longgar. Mengapa? Karena pakaian di luar rumah biasanya kurang longgar, malah ada yang suka memakai pakaian ketat. Yaitu, kalau dibuat tidur membuat kamu tidak nyaman, sehingga ketika bangun dari tidur kamu merasa kemeng-kemeng apa hawakmu capek ini mengakibatkan kamu malas selain itu sebelum dibuat tidur spray atau lemek tidurnya hendaknya kamu ganti atau kalau tidak diganti kamu tebai atau dikebut-kebut -ke, dikibas-kibaskan biar debu-debu kuman-kuman Serangga dan segala sesuatu yang membahayakan tubuhmu yang ada di spray atau alas yang buat kamu tidur itu hilang semua sehingga kamu bisa tidur dengan nyaman nah, setelahnya itu semua silakan kamu tidur sambil berbaring kamu baca ayat kursi apa itu ayat kursi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤت ابتما وهو العلي العظيم Nah, setelahnya itu baca lagi kul huwallah kul a'udzu nas. Lalu berbaring dalam posisi lambung kanan, jadi miring tengen, miring nengen dan letakkanlah telapak tangan kanan di bawah kepala. Itu caranya. Terus membaca doa Doanya itu banyak Yang singkat itu ya Bismillahumma ahya wa amut Atau bisa juga membaca doa ini Bismika Robbi Wadok tu jambi Wabika arfa'u Fain amsak tanapsi Farhamha Wain arsal taha Fahfadha bima tahfadu bihi Ibadaka sholihin. Artinya Dengan nama engkau dengan namamu, ya Allah, dengan namamu, ya Tuhanku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku, maksudnya mati, maka berilah rahmat kepadanya, kepada rohku. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya adab daripada tidur Janganlah kamu tidur tengkurep Ojo mengkurep Karena itu adalah cara tidur yang disukai setan Dan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Di samping itu juga Tidur mengkurep itu tidak sehat Tidak baik untuk kesehatan kita Dan jika kamu terbangun di malam hari Karena alasan apapun Mungkin Arab nguyuh Atau Wah kerungu suara Sing ngaget ke Kemudian pokoknya kamu ngelilir Kemudian ingin tidur kembali Maka bacalah zikir Atau sholawat Sampai kamu tidur kembali ya Pokoknya moco-moco kalimat-kalimat suci lah Nah bagaimana kalau tidak hafal Ya kita pokoknya berdoa Ya pokoknya bacalah doa doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika waktu sholat sudah tiba segeralah bangun Rungu kiroah apa adzan, segeralah bangun dan bacalah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan, maksudnya membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Nah, setelah baca itu, bersiap-siaplah untuk sholat. Anak laki-laki, sholat jamaah di masjid, atau langgar, atau musola yang terdekat. Anak laki-laki jangan sholat di rumah kalau tidak ada uzur seperti sakit atau hujan deras. Kalau cuman hujan rintik-rintik nggak -rintik, apa-apa. Kalau hujan deras kok mau juga berangkat, wah itu bagus. Untuk anak perempuan sebaiknya sholat di rumah saja jamaah dengan ibu dan saudara-saudara perempuan lainnya. Nah, sekarang buka kitab Taisirul Kholakmu. Saya maknani dulu, setelahnya itu akan saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunnaum. Iku nerangake piro-piro adabe turu. Ya, utawi adabun naum. Iku ayatato haro yentoh sesuci sopowong minal hadasi saking hadas wa ayyana malanyentoh turu sapa wong ala jambihi ing atase lambunge wong alaimani kang tengen mustaqbilal kiblati khale madhep kiblat wa ayyak sudhalanyentoh nejo sapa wong binau mihi kelawan turune wong rahat badanihi ing ngistirahatake ng ing leren nggih wong liya supaya kuat sapa wong alal ibadah diingatase ibadah wa ayadzkura lan yantah eling sapa wong Allah ing Allah taala indanaumihi danaumihi nalika turune wong wa lan sawise wong Jadi adab tidur. Adab tidur ialah hendaknya seorang tidur dalam keadaan suci dari hadas. Tidur dengan posisi lambung kanan di bawah, uh, miring nengen, menghadap kiblat. Dan niatkan tidur kamu itu untuk mengistirahatkan badan agar kuat beribadah. Dan Menjelang tidur itu berusahalah untuk selalu ingat Allah saat akan tidur dan ketika bangun dari tidur. Waqat kanalan-kanalan teman-teman ana sapa annabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi iku iza akhadha nalika mulai sopo Kanjeng Nabi mazjaahu ing panggonan turune Kanjeng Nabi minal lail saking wengi Wadho mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi ya dawu ing astane Kanjeng Nabi tahtahaddi ing ngisore pipine Kanjeng Nabi. Tsumma yakulu nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma ya Allah bismika. Kawane nyebut asma panjenengan ahya gesang sapa kita sapa sun, wa amutu lan mati sapa ingsun wa iza staqaza lan nalika ning lilir Sopo kanjeng nabi qala ngendika Sopo kanjeng nabi alhamdulillahi ladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur alhamdu utais puji iku lillah keduwe Allah allazi kang ahyak kang nguripake sapa alladina enggita Ba'dama amatana sabare mateake sapa allazina ing kita wa ilaahi lan maring allazi maksudnya Allah annusuru utawi ditangeake saka kuburan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mulai berbaring di tempat tidurnya Beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa amut. Ya Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Dan apabila bangun beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Sampai ketemu lagi, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad Aziz.